Untuk jerami padi seperti ini hasilnya, dan chopper untuk mencacah lancar, tidak ngubet ya. Bentar. Nah, kita lihat dalamnya. Oh, dalamnya ini tetap bersih ini, enggak ngubet. Jerami padi tanpa trik pun aman, tidak ngubet ya. Nah, jadi biasanya kan ngubet di sini atau di roll penariknya sini ya, nyacah jerami itu kalau mesin chopper model seperti ini. Tapi untuk chopper ini aman, tidak ngubet. Untuk hasil kelembutan ini, nah ini kami tadi setelannya lebar seperti ini ya. Ini masih bisa kan dirapatkan lagi, kan masih bisa. Untuk apa hasil potongannya biar lebih pendek-pendek. Tapi untuk kerjanya sudah aman, tidak ada yang gubel di sini ya. Untuk nyacah jerami padi, terus nyacah pelepah kelapa pun juga mampu, aman.